Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu Hayati di sini ingin mengajak pelajar-pelajar untuk cuba menjawab satu soalan statistik tingkatan 4. Jadual 5 menunjukkan taburan jisim bagi ikan kecil dalam akuarium. A. Diberi bahawa median bagi taburan itu ialah 35.5 gram. Cari nilai K. Cari nilai K. Bagaimana kita nak mula? 35.5 adalah median. Rumus bagi median yang kita perlu tahu, cara nak mendapat rumus, mendapatkan maklumat bagi rumus tersebut adalah kita kena cari kekerapan longgokan iaitu 6, 15, 35, 65, 65 tambah K, 75 tambah K. Okey. Seterusnya, kita juga perlu tahu lower boundary, iaitu 35.5 ini terletak pada selang kelas 31 hingga 40. 30 penting, 35 penting, yang ini 30.5. Kekerapan longgokan sebelum kelas median adalah 35. Frekuensi atau kekerapan bagi kelas median adalah 30. Jumlah kekerapan 75 tambah K dan saiz kelas adalah 10. Ini asas. Okay. Kita mulakan. Median sama dengan lower boundary 30.5 tambah 75 tambah K bahagi 2, sebab median adalah setengah daripada jumlah kekerapan, tolak kekerapan, jumlah kekerapan sebelum bahagi 30 adalah kekerapan kelas median darab saiz kelas. Ni boleh dihapuskan. 35 tolak 30.5 dapat 5. Okey. Lepas tu 75 per K tambah K per 2 tolak 35 per 3, 3 darab 5, 15. Tujuh lima tambah K per dua sama dengan 50. Tujuh lima tambah K 100. K adalah 25. Rumus diberi dalam buklet soalan SPM. Pastikan anda dapat menggunakannya dengan baik, terutama sekali semasa mencari informasi seperti L, capital F, F, N dengan C. Ya. Apapun nak cari itu, kena tahu kelas median dulu. Bagi 35.5 gram, kelas median dia adalah 31 hingga 40. Okey. Seterusnya, nak mencari varians. Rumus varians pula juga ada dalam buklet soalan. C
Cikgu tulis di sini rumusnya. Bagaimana kita nak mencari rumusnya adalah begini ya. Bagaimana kita nak mencari varians daripada jadual? Okey, varians daripada jadual, kita perlu tahu bahawa untuk mendapat hasil tambah fx kuasa 2, okey, hasil tambah fx kuasa 2, kita tahu dahulu x-nya. Yang pertama 5.5, 15.5, 25.5, 35.5, 45.5 dan 55.5. Itu adalah X. Kita ambil titik tengah. Lepas tu, kita kena kuasa duakan X itu. Kuasakan 2x itu dan darab dengan f. Ya, sebab di sini kata fx kuasa 2. So, sebenarnya ada cara yang lebih mudah menggunakan darab dengan kalkulator, tapi pelajar lebih suka guna cara yang panjang, mungkin diajar oleh cikgu di sekolah untuk menggunakan cara ini. Cikgu tunjuk cara yang lebih panjang ini. Makna dia x itu cikgu kuasa 2 darab dengan 6. Cikgu akan kuasa 2 darab dengan 6. Jadi 5.5 kuasa 2 darab 6. Cikgu akan dapat 181.5. Cikgu teruskan yang lain. Dua satu enam dua point dua lima satu tiga kosong kosong lima. Okey, perlahan cikgu akan kira. 35.5 kuasa 2 darab dengan 30 dapat 37807.5. Banyak nombor besar ya. 37807.5. 45.5 kuasa 2 darab dengan 25 kuasa 2, dah 25 sorry. Sebab k tadi 25 kan? 517 56.25. Okay, lepas tu 55.5 kuasa 2 darab dengan 10 dapat 30802.5. Kita nak kira jumlahnya pula supaya tak tersilap kira. So, berhati-hati bila kita kira. Okey, setelah cikgu kira, cikgu dapat hasil tambah yang cikgu kira tadi tu. Cikgu dapat nilainya adalah 135. 715.
Jumlah kekerapan 100. Min. Cikgu belum kira min lagi. Bagaimana kita nak kira min? Min adalah hasil tambah F darab X per N. Berapakah hasil tambah F darab X? Macam mana nak darab? 5.5 darab 6. Tambah 15.5 darab 9. Tambah 25.5 darab 20. Tambah 35.5 darab 30. Tambah 45.5 darab 25. Tambah 55.5 darab 10. Berapa hasilnya? Ya. Berapa? Cuba kira betul-betul. Ya, jumlahnya adalah 3440 per 100 ataupun 34.4. Kalau kita gantikan 34.4 kuasa 2, maka jawapan bagi varians adalah 173.79 gram. Ya, 173.79 gram. Jadi apa yang menjadi kegusaran di sini? Kemahiran mengira. Bila kita tak buat latihan dengan bertubi-tubi bagi soalan bentuk gini, kita akan terkial-kial untuk mengira, terutama sekali nak mengira varians. Tak biasa nak kira hasil tambah fx kuasa 2. Tak biasa nak mengira hasil tambah fx. Jadi, soalan yang begini terus ditinggalkan oleh pelajar. Kena biasakan sama ada mengira cara panjang ataupun mengira cara menggunakan kalkulator, boleh minta guru at maths anda untuk ajar bagaimana nak guna menu dalam kalkulator untuk mendapat jawapan varians. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Disebabkan ralat neraca timbangan, jisim bagi setiap ikan yang diukur dalam taburan tersebut adalah kurang 6 gram daripada jisim asal. Satu taburan baru, jisim asal bagi ikan dalam akuarium dibuat. Okey, maknanya kalau kurang 6 gram, kena tambah semulalah 6 gram tu. Tambah 6 gram. Median, mode dengan mean akan berubah sekiranya perubahan yang seragam bagi semua data yang melibatkan tambah tolak darab bahagi. Manakala varians dengan sisihan PRY ataupun julat hanya melibatkan perubahan apabila didarab atau bahagi. So, untuk soalan C1, median asal kita adalah 35.5 gram. So, median yang baru, median yang baru adalah 35.5 gram tambah 6 gram. 41.5 gram. Untuk varians yang baru, tiada perubahan kerana ia tidak melibatkan hasil darab ataupun bahagi. So, varians yang baru kekal 173.79 gram. Itu sahaja. Berpadanan dengan dua markah ini sebenarnya. Ya. So, cikgu ulang sekali lagi. Untuk A, jika diberi median 35.5 gram, cari kelas median iaitu 31.40. Barulah kita memulakan langkah untuk mencari L, lower boundary 30.5,
Kekerapan longgokkan sebelum median 35. Kekerapan kelas median 30. Jumlah kekerapan 75 tambah K. Dan juga saiz selang kelas 10. Untuk digantikan dalam rumus yang diberi dalam buklet soalan nanti. Untuk mendapat jawapan K25. Seterusnya, untuk cari varians pula, ada dua cara. Cara panjang, maknanya kita kena cari titik tengah bagi selang kelas, iaitu 5.5, 15.5, 25.5 dan seterusnya. Kuasa duakan titik tengah itu didarab dengan kekerapan. Jumlahkan kesemua hasil tambah bagi fx kuasa 2 untuk mendapat 135,715. Seterusnya, cari min, iaitu titik tengah darab kekerapan, akan mendapat 3,440 bahagi 134.4. Masukkan dalam rumus varians dan akan mendapat jawapan 173.79 gram. Latihan untuk soalan ini perlu dibuat supaya kelancaran pengiraan dan mengelakkan kecuaian. Dan soalan terakhir, dikatakan ada perubahan ralat, maknanya dia perlu ditambah 6 gram dari jumlah sebelum. Median akan berubah, varians tidak berubah kerana tidak melibat hasil darab ataupun hasil bahagi. Sekian saja diskusi kita buat kali ini. Berjumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.